Saya telah melakukan pelbagai ikhtiar hingga ke saat akhir untuk nak menyelamatkan Kerajaan Perikatan Nasional, setidaknya sehingga selesai tugas menguruskan pandemik, program vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Tetapi saudara-saudara sekalian, ikhtiar ini tidak berhasil disebabkan ada pihak yang rakus untuk merebut kuasa daripada mengutamakan nyawa dan kehidupan saudara-saudari sekalian. Bagi saya, apa yang berlaku ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan satu episod dalam sejarah perjuangan politik saya. 6 tahun yang lalu, saya dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri semata-mata kerana saya mempertahankan prinsip untuk tidak berkompromi dalam kes penyelewengan 1MDB. Saya berjuang dan saya juga berkorban. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat perjuangan saya sehingga saya diberikan amanah untuk memimpin negara ini sebagai Perdana Menteri. Alhamdulillah. Namun telah ditakdirkan, saudara-saudari, pada hari ini adalah hari terakhir saya sebagai Perdana Menteri dan saya redha dengan ketentuan ilahi ini.